Kembali lagi di channel Nagan Flower Gallery. Hari ini kita akan memisahkan anakan bromelia ini. Ini dia. Ini udah ada anakannya, ini juga ada anakannya. Jadi bagaimana cara perawatan bromelia ini supaya cepat punya anakannya? Yang pertama sekali kita periksa medianya. Medianya, kalau medianya gembur dan poros seperti ini, dia cepat keluar anakannya. Bahkan anakannya dalam satu pot kadang-kadang ada yang beberapa anakannya. Contoh seperti ini nih. Ini ada anakannya nih. Nah, jadi hari ini kita akan memindahkan anakannya, anakan bromelia ini. Ya, akan kita pisah supaya dia cepat tumbuh kembang anakannya yang baru. Nah, contoh seperti ini kita bongkar, gak usah kita bongkar, jadi kita ambil anakannya aja seperti ini, kita gunting aja nih. Ya, kita gunting seperti ini ya. Atau kita, kalau memang nggak bisa digunting, dipotong juga boleh seperti ini. Ya, kita gunting seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini dapat akarnya sedikit, boleh juga, yang penting ada akarnya. Ini biar begini aja supaya dia tumbuh anakannya yang baru. Nah, sementara ini ada anakannya juga nih. Ini kita ambilkan juga anakannya seperti ini. Jadi tidak perlu kita membongkarnya ya. Nah, seperti ini aja kita ambil, udah selesai. Ini juga ada anakannya. Kita ambil juga seperti ini, kita putar-putar aja. Nah, seperti ini, habis itu kita tarik atau kita gunting boleh ya. Yang penting jangan luka indukannya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Udah dapat 3. Mana lagi yang ada anakannya? Ini ada. Ini daunnya habis dimakan belalang ya, teman-teman semuanya. Nah, banyak belalangnya nih, padahal cantik sekali. Nih dapat 3 anakannya kita nih. Nah, ini dia cantik memerah. Kalau mau memerah seperti ini, ini seperti ini contohnya ini. Nah, penempatannya memang harus di tempat yang agak terang atau langsung terkena sinar matahari boleh ya, dia tidak ada ngaruh. Semakin banyak terkena sinar matahari, semakin memerah jenis bromelia ini ya. Buat teman-teman yang punya bromelia, koleksian bromelia seperti ini, supaya cepat tumbuh anakan seperti ini, letakkan di tempat yang benar-benar terang atau tempat yang benar-benar cerah. Jadi yang harus diperiksa lagi, medianya juga harus diperiksa, yang memang harus betul-betul gembur supaya mudah dan cepat tumbuh anakannya. Nah, ini kita tempatkan di polybag aja dulu. Nah, ayo. Ya, kita siapkan medianya. Medianya yang memang harus poros dan gembur seperti ini contohnya. Ini tidak perlu dicampur sekam juga boleh ya, karena memang medianya memang udah betul-betul poros seperti ini. Nah, ini kita tanam aja seperti ini biar cantik dia. Nah, dan ini bahkan anakannya udah memerah. Nah, ini kita tanam seperti ini aja. Kita hentak-hentak aja nih. Ini setelah proses penanaman seperti ini, jangan langsung kita tempatkan di tempat yang panas. Jadi kita teduhkan dulu di bawah teras atau di bawah naungan. Boleh ya, jangan langsung ke panas karena dia masih belum sehat betul, karena baru siap kita potong dari pisah dari indukannya. Nah, ini yang 2 lagi kita tempatkan di polybag aja. Kalau udah cantik nanti kita pindahkan ke pot juga. Contoh seperti ini kita pindahkan ke pot. Yang udah cantik boleh di pot. Ini masih dalam masa karantina untuk biar lebih cantik dia ya. Nah, ini dia, udah ada 2.
nih. Satu lagi. Ini ya. Mudah-mudahan ini cepat punya anakannya juga. Ya, contoh seperti ini nih. Kalau medianya bagus, dia akan mudah mempunyai anakan. Nah, ini dia udah selesai 3 pot, 2 polybag dan 1 pot anakan bromelia yang berhasil kita pisah dari indukannya, ya. Selanjutnya proses penyiramannya seperti ini ya, nggak apa-apa kita siram ngocor aja seperti ini. 2 atau 3 hari selanjutnya akan kita siram kembali. Karena bromelia ini dia menyimpan air di sini. Nah, ini dia di dalam celah-celah ini. Jadi 2-3 hari nggak kita siram pun tidak apa-apa ya. Jadi demikian proses pemindahan anakan bromelia ini, jenis bromelia ini. Ikuti video selanjutnya dengan jenis-jenis tanaman yang lain. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.